Yang kedua ini kita mau masak apa Mbak namanya? Ramyeon ala Yang NCT. Oke. Wow. Aku lebih suka yang ini. Iya. Oke, sesuai dengan video ya janji kita berdua. Kayak lagu ya. Sesuai janji kita di video sebelumnya, kita mau masak dua resep gitu ya, ala ayangnya Mbak Sofi. Yang kedua ini kita mau masak apa Mbak namanya? Ramyeon ala Yang NCT. Oke. Bahannya sangat simple. Yang pertama pasti ada mie ramyeon. Yang kedua ada telur. Telurnya satu aja ya berarti ya? Cukup. Sama ada susu. Ini mereknya terserah gitu ya. Tepatnya susu Ultra Milk. Sama terus air. Oh iya, sama air. Ini Okay. Stepnya hampir sama lah ya, sama kayak kemarin. Cuma kita rebus dulu pakai air. Oh, mie-nya kita rebus dulu pakai air. Enggak kayak kemarin yang langsung gitu ya. Oke. Langsung kita masak. Kita masukkan air. Ini nanti hasilnya mirip-mirip enggak sih? Iya, krimi lagi. Tapi ya, kayak nyemek-nyemek gitu. Betul. Cuma lebih creamy karena ada susu. Mie-nya juga mereknya terserah ya. Bebas, disesuaikan dengan selera. Ini juga dia siapa namanya? Yang-yang. Iya. Yang-yang. Oh, namanya mirip sama aku. Yang-yang. Itu juga bikin resepnya sendiri gitu. Oh, sebenarnya enggak sih. Gimana? Sebenarnya kan resep ramyeon sama susu itu kan udah banyak, cuma dia tambahin telur aja gitu. Oh, bedanya gitu, tak? Oh, okay. Tapi karena yang masak itu adalah seseorang yang spesial. Iya, spesial. Jadi ya spesial gitu ya. Coba kalau kita yang eksperimen sendiri, pasti tidak spesial. Kini masukin ya. Nunggu mendidih. Kok cepet nih ya, belum buka. Iya, apinya gede. Nggak, biar cepet matang. Oke. Bisa. Kita tunggu mendidih, terus masukkan mie. Tuh. Ini juga pakai Indomie, boleh lah. Boleh. Kuncinya itu cuma tambahkan susu dan telur. Berarti mirip-mirip kayak carbonara gitu nggak sih? Oh iya, betul. Tapi carbonara biasanya ada kejunya juga sih. Yang suka lebih creamy mungkin ya, lebih creamy-creamy bisa tambahin keju. Masukin ya Mbak? Boleh. Sudah blubuk-blubuk. Sudah. Berarti ini nanti dimasaknya dua kali gitu ya? Iya, jadi ini setengah matang dulu. Oh, setengah matang. Oke. Setengah matang terus ditiriskan terus... Itu lagi. Eh, pakai minyak enggak, Mbak? Enggak ya? Enggak usah. Karena tadi pakai minyak mau numis tomat. Oh, gitu. Oke. Ini bagi yang lebih suka creamy, pakainya resep yang kedua. Kalau yang lebih suka yang asem-asem, pakai resep yang kemarin gitu. Tapi sebenarnya aku sering kok lihat kayak pakai tomat dibikin kayak sup-sup gitu sih Mbak. Sering lihat di IG. Sebenarnya emang cocok sama makanan asin ya ternyata. Iya, enak. Aku pun suka, makanya aku tahu itu. Ya karena sering melihat di IG. Ini segini? Sudah? Cukup. Nah. Kita tiriskan. Sudah. Semua ya? Udah, ini dihidupin nggak? Boleh dihidupin, tapi apinya kecil aja. Kecil. Kan dia cuma mau ini. Segitu ya, kecil banget itu. Cuma mau ini loh. Ngelapin. Kasih
susunya ini. Oh, oke. Okay. Seberapa ini? Secukupnya. Baru mau ngomong. Gini ya. Oh iya. Aku takut kebanyakan sih. Semua itu. Udah. Setelah itu bumbu. Apa telur? Yeah. Bumbu. Bumbunya dulu. Kan ini ada sayurnya, Del. Mm-hmm. Biar sayurnya matang. Oke. Okay. Lembek. Lembek. Nanti ini berarti jadinya nyemek-nyemek juga ya? Sama. Nyemek creamy. Kalau yang kemarin, yang video sebelumnya, nyemek apa? Nyemek asem. Berarti ini tinggal di matengin dikit terus kasih telur. Betul. Tuh. Terus jadi deh. Bisa lah aku kalau cuma masak kayak gini. Jago ya? Iya lah, mie. Udah, langsung aja masukin telurnya. Oke. Okay. Wih. Langsung aja betul. Itu adalah kunci. Oh, itu adalah kunci. Itu adalah kunci. Terlihat sangat creamy. Tapi kalau segini aku tidak habis. Wih. Sampai agak menyusut susunya. Betul. Baunya enak banget ya. Iya. Yeah. Menurutku baunya lebih enak ini daripada. Iya, yang tadi. Iya. Yeah. Sudah? Matikan? Cepelan. Jadi deh. Yuhu. Singkat padat dan jelas masak kami itu. Iya, yang ini bentukannya persis sebelah. Cuma ini kental karena susu ya kan. Wah, taruh tengah. Taruh tengah. Ini nih. Ini ikonik. Jadi. Dan jadi udah masak mie kan emang begitu doang. Dan jadi mie ala ayang keduanya Mbak Sofi. Cirim-cirim. Ini lebih creamy, lebih nyemek-mek-mek gitu lah. Bisa, ya bisa lah. Kelihatan bedanya lah ya. Enak banget sih tampilannya. Iya, kayak. Lebih suka yang ini apa yang tadi tampilannya? Emang aku lebih suka ini sih kayaknya. Tapi kalau habis satu, kalau ngabisin segini kayaknya nggak kuat. Karena tadi udah makan. Iya. Terus ini susu kan? Kayak lebih enak gitu loh. Kalau makan sedikit, enak. Tapi kalau kebanyakan, enak gitu. Ih, dengarkan punya. Harusnya enak. Iya. Ya, semoga saja terdengar. Oke, ini dia hasil karya kita menyontek resepnya. Yang. Oke, semoga berfaedah video kita kali ini. Bisa dicoba di rumah. Ya, bisa dicoba di rumah pakai mie apa aja lah yang ada di rumah. Disesuaikan dengan selera kalian. Pakai Indomie, pokoknya kayaknya lebih recommended pakai Indomie sih. Lebih nendang. Iya, lebih nendang rasanya kan. Lebih apa ya? Lebih asinnya lebih dapat, micinya lebih dapat. Indonesia sekali. Itulah mie. Mukbang aja mbak. Kan adem. Tapi aku gila. Tipe orang yang gak bisa makan banyak dalam satu waktu. Oh. Kalau makan sering gitu tuh kuat ya. Iya. Cuma kalau makan sekali waktu makan banyak, dikit-dikit gitu. Tapi banyak kali gitu. Iya, banyak kali itu sanggup. Oke. Biar adem ya. Iya. Kena panas, aku mau ini sosis yang gemes. Sudah pasti enak. Tidak mungkin tidak. Karena bumbunya sudah dari sananya.
Coba kalau Bumin sendiri, nggak tahu. Iya, lebih creamy. Aku lebih suka yang ini. Iya? Kalau aku lebih suka yang tadi. Selera kita berbeda. Mungkin karena yang tadi itu unik aja sih. Kayak aku baru pertama kali. Mungkin ya, karena aku sudah keseringan makan tomat kali ya, Mbak ya. Oh iya iya benar. Kema ya kalau lagi gabut bingung mau makan apa tuh aku mesti bikin telur tomat masalahnya. Oh, gitu. Telur tomat ini sih resepnya Chun Lo. Ya, aku enggak tahu. Dari sini aja. Tapi ini emang enak banget. Enak. Kalau makan dikit enak. Tapi kalau banyak enggak. Mungkin kalau itu digabungin resep dua-duanya, wah, mungkin boleh dicoba. Kayak bombastis. Asem. Kebanyakan nulis artikel dengan judul yang wow. Kayak unik. Asem, creamy, asin. Enak pakai Indomie, sepupu pakai Indomie lebih enak pakai Indomie. Kalau aku kayak gini tak tambahin itu sih garam. Kurang asin. Kurang asin bagiku. Bagi orang Semarang kayaknya emang kurang asin. Anda orang mana, Mbak? Aku orang Korea. Oh, tapi aku made in Korea loh, Mbak. Serius? Beneran? Beneran. Made in ya, bukan lahir. Oh. Matin Korea, wow. Kata ibuku sih. Berarti ini ya, boleh dibilang dari Korea ya? Iya, tapi pabriknya lokal semua, Mbak. Kan dulu bapak ibu kerja di Korea. Buku hamil, aku baru pulang gitu. Oh, kan berarti gitu. Aku matin Korea kan? Iyain aja lah. Emang ketemu di Korea? Enggak, ke Korea udah nikah. Jadi kepo. Jadi kepo. Malah ngomongin apa Korea? Apa ya maksudnya? Apa tuh istilahnya? TMI. Too much apa, information. Enggak apa-apa, itu sudah sering aku ceritakan. Kita malah jadi makan tok, Mbak. Enggak ngomong apa-apa. Soalnya enak, oke. Okay. Itu sepertinya Mas Willy sudah ngiler. Jadi kita sudahi dulu makannya. Enak. Aku lebih suka yang ini. Enak banget. Enak. 9. 9. Oh, yang tadi 9,5. Oh, oke. Okay. Aku kebalikannya. Ini 9,5, yang tadi 9. Karena aku sudah terlalu sering makan tomat. Ya kalau di mix 10 sih dia. Mungkin. Besok-besok kita coba di mix kali ya. Mungkin rasanya akan lebih unik gitu. Creamy, asem, asin. Ya, yeah. Nano-nano. Oke, okay. Kita tutup saja di sini. Terima kasih Mbak Sophie sudah menemani aku untuk eksperimen masak-masak ala ayangnya Mbak Sophie. Sampai 2 part. Ini baru 2 ayang, Del. Oh iya, yeah. Masih ada berapa ayang, Mbak? Kan ada 31 ayang. Ya, tuh. Berarti masih 29. Besok tuh. Cari mereka masak apa, nanti kita masak di sini, oke? Okay? Masih banyak stok konten masak kita karena ayangnya masih banyak. Oke, okay, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga berfaedah. Coba padahal di rumah yang harus dicoba. Kata Mbak Sophie, enak banget. Enak banget mau nangis. Nah, itu. Enak banget mau nangis katanya. Ya udahlah ya. Karena ini resepnya ayang Mbak Sophie, jadi ya. Silakan dicoba, rasain sendiri. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.